Yang Berhormat Kuala Terengganu telah mendedahkan kajian. Nak berjalan tidak? Ya. Narut. Terima kasih Tok Mangkang. Harap-harap ada masa datang ke parlimen sebab jadi menteri besar. Nah, saya nak tanya sikit je. Tadi Ketua Memangkang stew. Relax lah stew. Stew keadilan, bukan PAS. Bagi peluang saya tanya. Jangan berlindung di bawah PAS. Saya nak tanya Ketua Memangkang. Adakah Ketua Memangkang ingin melihat dengan penggunaan bahasa Inggeris ini, PAS utamanya tak mau melihat orang Melayu cerdik pandai? Dalam menggunakan bahasa Inggeris di dalam mata pelajaran ilmu hisab dan sains, seolah-olah nak meletakkan orang Melayu ni dalam keadaan yang tidak bertamadun. Sudahlah PAS nak mengira orang Melayu dengan cara PAS yang kononnya lebih jauh ke hadapan. Jadi saya minta penjelasan dari Tuan Memangkang, adakah PAS menolak usaha kerajaan ini melalui penggunaan bahasa Inggeris? PAS menidakkan kebolehan orang Melayu untuk terus maju lebih ke hadapan. Sila bagi penjelasan. Jangan mewang-mewang. Cuan yang pertua, insyaAllah saya akan hadir ke parlimen lebih banyak daripada mereka yang ada di hadapan. Dan saya tidak akan lari ke Copenhagen. Saya akan terus berada di dewan ini. Tuan Yang Pertua, kita perlu menyedari bahawa mempelajari bahasa ada sangat penting. Bukan sahaja bahasa Inggeris, bahkan berbagai-bagai bahasa. Kita perlu tahu. Kita perlu menyedari bahasa adalah alat untuk mendapat ilmu, bukan satu bahasa Inggeris saja. Dalam masa yang sama, kita perlu memperbahasakan bahasa kita sendiri dan bahasa ibunda kita sendiri. Kita perlu menjadi bahawa mata pelajaran matematik dan sains adalah satu subjek daripada ilmu. Untuk menyampaikan ilmu, mestilah dengan bahasa yang boleh dipahami oleh pelajar-pelajar. Ini peringkat pertama. Oleh kerana itu adalah wajar di peringkat awal. Maka untuk memperkenalkan ilmu matematik dan ilmu sains secara menggunakan bahasa yang dipahami oleh pelajar-pelajar itu sendiri. Dalam masa yang sama, kita perlu mempelajari bahasa-bahasa asing. Tidak dinafikan, kita perlu menjadari dalam masa yang sama, kita perlu memperkasakan bahasa kita sendiri. Kita perlu menjadari Jepun yang hancur dalam Perang Dunia yang kedua, selepas ledakan atom Hiroshima dan Nagasaki, bangkit sebagai suatu kuasa besar ekonomi, di mana kebangkitan Jepun dengan terus memperkasakan bahasa Jepun. Jerman bangkit sebagai satu kuasa ekonomi yang besar, kuasa politik yang disegani selepas kalah Perang Dunia yang kedua, dengan tidak meninggalkan bahasa Jerman, dengan memperkasakan bahasa mereka, dengan menterjemahkan berbagai-bagai ilmu dalam bahasa mereka. Tamadun Islam yang ditegakkan beberapa abad mengambil berbagai-bagai ilmu dari China, dari Parsi, dari Egypt, dari Rom, dari Yunani, di mana ilmu-ilmu ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka tegaknya tamadun Islam dengan bahasa Arab. Begitulah juga kita mahu memperkasakan bahasa kita. Bahasa adalah alat untuk mendapatkan ilmu sekiranya pelajar pergi ke luar negeri. Dalam masa yang sama, kita mahu menjadikan ilmu-ilmu itu diterjemahkan dalam bahasa kita. Inilah peranan yang dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, yang dimainkan oleh pusat-pusat pengajian tinggi. Adakah mereka yang merangka pusat pengajian tinggi sejak berpuluh-puluh tahun, mereka yang tidak bijak, tidak pintar, yang bodoh, yang tak mengerti? Apa guna universiti berpuluh-puluh tahun yang telah melahirkan cerdik pandai, yang telah melahirkan pemimpin, yang telah melahirkan pegawai-pegawai kerajaan? Kita tidak menafikan bahawa bahasa adalah penting, tetapi dalam masa yang sama subjek-subjek ini adalah penting. Ini suatu hakikat yang tidak boleh dinafikan. Tuan Dipertua.